Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Lea Ruslani. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, kenalin nama aku, Lea Ruslani. Biasanya di video aku suka bikin tutorial makeup, review produk, ataupun visit ke beberapa tempat yang bisa aku rekomendasiin buat teman-teman. So, di video kali ini aku mau jawabin Q&A pertanyaan tentang skincare Nova Green. Jadi aku udah sempat share di Instastory Instagram aku tentang pertanyaan yang pengen kalian tanyain dari skincare Nova Green ini. Jadi aku akan sharing di sini dan jawabin pertanyaan teman-teman. Tapi sebelumnya aku udah bikin 3 video tentang skincare Nova Green ini. Kalian bisa cek dulu videonya. Ini dia video-video aku tentang skincare Nova Green. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum nonton, aku akan taruh linknya di description box. Kalian ketinggal klik aja dan nonton di situ cerita aku pakai skincare Nova Green ini. Sekarang kita langsung aja mulai untuk jawabin pertanyaan kalian. Just keep on watching. Oke, kita akan langsung aja jawabin pertanyaan teman-teman. Di sini aku udah ambil 10 pertanyaan terbanyak yang kalian tanyain di Instastory aku. Nah, ini aku udah rangkum semuanya dan aku akan jawab di sini. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kak, berapa dari keseluruhan harga skincare-nya? Jadi guys, sebelumnya di video yang udah aku buat tuh udah pernah aku jelasin tentang harganya, tapi di sini akan aku kasih tahu ulang. Kalian tuh kalau misalnya pertama kali datang, kita kan daftar terus masuk ke konsultasi dokternya dulu. Nah, sebenarnya aku nggak tahu kalian bakal dapetnya krim apa aja, cuman ini orang-orang yang normal aja tuh biasanya dapetnya tuh krim pagi, krim malam, facial wash sama toner. Jadi 4 itu tuh udah paling wajib banget kita punya, karena itu akan dijadiin skincare sehari-hari kita kan. Nah, biasanya untuk harga 100 ribu aja pun dia udah bisa mendapatkan untuk facial wash, toner, krim pagi, sama krim malam. Jadi udah 4 produk kalian harganya cuma 100 ribu. Kayak gitu, jujur itu murah banget kan ya untuk skincare. Dan biasanya 4 produk tersebut tuh aku habisnya hampir 1 bulan lebih. Jadi gimana kitanya aja sih pakainya secukupnya aja gitu. Karena kalaupun terlalu banyak dia tuh segi krimnya bisa bikin si kulitnya tuh kayak apa mengelupas gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi aku pernah tuh pakai krim malam terus kayak ketebalan gitu. Nah, akhirnya kayak urat di pipi sini tuh kelihatan banget. Terus aku konsul dan dikasih tahu sama dokternya kalau kita tuh nggak boleh pakai krimnya terlalu tebel gitu. Jadi harus tipis-tipis juga biar hemat juga, ya nggak sih? Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini ada pertanyaan yang banyak ditanyain. Kak, kalau konsultasi ke dokter Nova Green itu bayar atau gratis? Nah, aku udah sering banget ulas tentang pertanyaan ini. Jadi, konsultasi di dokter Nova Green itu kita nggak bayar, kita free. Tapi, mau nggak mau kan namanya konsultasi kita pasti dikasih resep obat yang harus ditebus. Nah, yang dibayar itu hanya obatnya saja, tapi untuk jasa konsultasi ke dokternya kita itu dapatnya free gitu. Mantep kan? Terus pertanyaan yang selanjutnya, Kak, harus rutin nggak pakainya? Terus bakal ketergantungan nggak sama skincare ini? Nah, ini tuh gimana ya? Aku sendiri pun dulu waktu pertama kali ke dokter sempat nanya, "Dok, ini kalau aku pakai skincare ini bakal jadi ketergantungan nggak?" Jawaban dokternya adalah, "Kalau misalnya kamu pengen ngerawat kulit kamu, terus kulitnya kalau dirawat pasti bagus kan? Terus kamu berhenti nggak ngerawat lagi kulit kamu bakal tetap bagus atau enggak?" Nah, aku jawab enggak. Nah, itu dia. Dokternya pun udah jawab, ya gimana kitanya kalau misalnya kulitnya pengen bagus, jangan sampai berhenti. Karena yang namanya perawatan tuh setiap hari tuh perlu gitu. Jadi pertanyaannya, jawabannya harus rutin pakai. Karena kalau enggak, kamu tuh bukan perawatan, kamu tuh cuma kayak sekedar nyoba gitu. Terus kalau ketergantungan atau enggak, balik lagi sama kita. Kalau misalnya kita butuh kulit kita untuk dirawat, itu pasti jadi ketergantungan. Cuman kalau kamu ngerasa kulit kamu tuh udah bagus, sudah mulus, ya udah nggak usah dijadikan skincare ini sebagai poin penting dalam diri kamu gitu. Kalau di aku jujur aku ketergantungan dan aku
masih rutin pakai skincare gitu. Okay, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau beruntusan bisa hilang nggak pakai skincare Nava Green? Nah, ini pun udah pernah aku alamin. Jadi dulu sempet kayak banyak banget daerah pipi sini beruntusan, sama di jidat tuh banyak banget beruntusan, nggak ngerti kenapa. Di tengah-tengah aku masih pakai skincare ini. Terus aku konsul, akhirnya ada krim yang diganti sama dokter. Mungkin ada perubahan hormon atau apa, aku juga nggak ngerti. Cuman aku konsulin ke dokter, ternyata ada krim yang racikannya diganti. Abis itu ditanyain apakah aku pas tidur sarung bantalnya dicuci atau enggak. Terus kalau pakai hijab sering dicuci atau enggak, takutnya kan timbul bakteri-bakteri dari alat-alat atau benda yang nempel di permukaan muka kita gitu. Ini aku dikasih tahu juga kalau kita tuh tetap harus jaga kebersihan dan segala macamnya, walaupun itu untuk kulit muka kita gitu. Jadi hijab juga perlu kayak kita ganti setiap hari, terus sarung bantal yang kita tidurin itu harus sering dicuci, terus anduk pun untuk cuci muka tuh nggak boleh sembarangan, kalau bisa ada anduk khusus untuk muka. Nah kayak gitu, pokoknya enak banget sih kalau misalnya kitanya juga terbuka sama dokternya, nanti dokternya juga bisa jawab apa yang kita pengen tahu gitu. Jadi kalau aku konsultasi bisa sekalian kayak sharing gitu loh, aku butuhnya apa dan harusnya aku ngapain kayak gitu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tips dan trik ngilangin kemerahan di wajah. Kemerahan di wajah tuh maksudnya mungkin bekas jerawat kali ya. Nah, aku ngerasanya kalau misalnya bekas-bekas jerawat atau misalnya jerawatan itu, kalau aku sendiri, aku jerawatan pas ketika mau mens. Nah, di situ tuh kayak pasti timbul beberapa jerawat yang merah dan sakit gitu. Cuma nanti aku tetap rutinin pakai krim. Nah kan nanti bekasnya bakalan tetap ada tuh. Nah biasanya aku kayak notolin gitu agak banyak dikit di tempat yang bekas jerawat pakai krim malam. Dan aku ngerasanya kalau krim malam itu tuh bikin si muka tuh lebih cerahan dan kayak warna noda yang gak rata tuh jadi rata lagi gitu. Jadi si krim malamnya itu menurut aku berfungsi banget buat menyamaratakan warna kulit muka yang beda gitu. Lanjut lagi pertanyaannya yang banyak tuh adalah, kak kalau buat bumil gimana, aman gak sih skincare Nava Green ini? Nah di sini aku belum hamil, cuman kakak aku di sini kan di rumah juga pakai skincare Nava Green, terus sempat konsul sama dokternya nanyain gimana sih kalau misalnya buat bumil. Nah nanti biasanya buat bumil itu dikasih krim khusus sama dokternya, jadi yang biasa dipakai kayak aku yang nggak hamil sama orang yang hamil tuh beda. Jadi tetap kalian harus konsul sama dokter dan sharing kondisi keadaan badan kalian kayak apa, karena kalau buat bumil kan emang tuh harus benar-benar pilih-pilih ya. Nanti dokternya bakal kasih juga yang emang skincare-nya tuh khusus untuk bumil gitu. Terus next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak, pernah perih nggak pas pakai skincare ini? Jujur dulu awal-awal abis pakai 1 bulan atau 2 bulan tuh aku ngerasa perih, terus kayak merah-merah gitu. Terus aku seperti biasa, aku kalau misalnya ada keluhan pasti konsulnya lagi ke dokter, karena aku pikirnya dia yang ngasih obat, pasti dia yang ngerti apa efek samping atau kebaikannya dari obat tersebut yang dikasih ke kita gitu. Jadi aku konsul dan bilang ini perih, terus kayak panas gitu ya, merah-merah. Terus dokternya jawab dan tanyain gimana cara aku pakai tahapan skincare-nya di rumah. Terus aku jelasin, ternyata aku ada yang salah. Ternyata aku pakai tonernya itu digosok kayak gitu kan, kayak pakai apa sih, pelembab gitu. Ternyata itu salah, harusnya pakai tonernya itu dituang ke kapas terus ditepuk-tepuk ke muka gitu. Nah setelah dari situ alhamdulillah nggak ada perih-perih sama sekali, terus warna-warna yang merah atau panas di muka juga udah nggak ada gitu kan. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya adalah, pernah berhenti nggak
pakai skincare Nova Green selama ini? Terus apa yang terjadi? Jujur pernah banget aku dulu kayak udah males banget pakai skincare karena mikir, aduh kayak habis pulang dari kegiatan kampus, zaman dulu kan masih kuliah ya. Terus banyak tugas, terus lagi skripsi, malas skincarean, jarak ke kampus juga malas skincare pagi. Terus kayak aku berhenti dulu sampai beberapa minggu, tapi aku lanjut pakai lagi tapi nggak rutin gitu. Itu pernah banget aku lakuin dan alhamdulillah hasilnya buruk, karena kalau nggak rutin itu ya biasa, kalau nggak dirawat kulit muka itu jadi kayak agak kasar. Terus apa ya, kusam. Itu kusam banget sih waktu aku lagi nggak rutin pakai, kulit mukanya jadi kusam, terus nggak lembut kayak kasar gitu. Terus kadang muncul kayak apa, komedonya jadi jerawat gitu kalau aku nggak rutin. Jadi habis dari itu aku konsul lagi, terus aku rutin lagi pakai skincare ini kayak gitu. Terus ada lagi pertanyaan yang terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Mau tahu dong alasan terkuat masih pakai skincare Nova Green kayak gitu kan. Alasan terkuat aku sejujurnya karena harganya sih. Jujur harga skincare Nova Green ini murah banget dan alhamdulillah cocok di aku gitu. Aku mikirnya ini namanya skincare itu tuh kan harus setiap hari dipakai. Mau gak mau kita harus cari skincare yang sesuai dengan budget kita sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang murah dan cocok, kenapa kita harus cari yang lebih mahal? Nggak mungkin kan? Di sini alhamdulillah ya, skincare Nova Green itu aku pakai karena dia murah tapi cocok di aku gitu. Karena kan ada beberapa teman-teman juga yang mungkin nggak cocok sama skincare Nova Green ini. Cuma kalau aku alhamdulillah cocok, makanya aku lanjutin dan aku terusin lagi untuk pakai skincare dari Nova Green ini. Kayak gitu. Selain harganya murah, kita kalau misalnya mau perawatan juga nggak ribet, tinggal datang terus konsul apa yang kita mau. Harganya juga masih terjangkau, sekitar range harga dari 200.000 sampai 500 tuh buat perawatan masih bisa di Nova Green. Terus ya apa ya, intinya sih dari harga sih selama ini aku masih bertahan karena harga skincare Nova Green itu murah gitu. Oke deh, jadi mungkin pertanyaan yang paling-paling banyak kalian tanyain di Instagram aku udah aku jawab di sini. Semoga pertanyaan yang kalian tanyain terjawab sama aku, dan ini aku sharing menurut pengalaman aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang salah mohon maaf. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang pakai skincare Nova Green kayak aku juga, kalian bisa sharing di kolom komen gimana menurut pendapat teman-teman. So, mungkin segitu dulu video Q&A skincare Nova Green ini. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye.